Nasib naas menimpa seorang bocah asal Kompleks BBS Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, berinisial APH. Bocah berusia lima tahun yang sempat dikabarkan hilang dari rumah kontrakan sekitar selasa 17 September 2024 ditemukan tak bernyawa. APH ditemukan pada Kamis 19 September 2024 di pinggir pantai di Kabupaten Lebak, untuk informasi dan juga kronologi lebih lengkapnya, saat ini kita telah terhubung bersama Rekan Amba Tajudin, wartawan Tribun Patam yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Ahmad Tajudin, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Rekan. Baik Rekan Yustina dan juga Tribuners, nasib naas menimpa seorang bocah bernama Akilatun Nisa Priska Herlan, bocah asal komplek BBS RT1 RW4 Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilgon, Kota Cilgon. Di mana bocah malang ini eh, diduga menjadi korban penculikan yang sebelumnya sempat dikabarkan hilang pada hari Selasa eh, tanggal 17 September 2024. Kini eh, anak tersebut sudah ditemukan oleh warga di daerah pesisir Pantai Cihara Kabupaten eh, Lebak sekitar hari Kamis tanggal 19 September eh, tahun 2024. Di mana eh, bocah Malang ini e, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan saat ini e, masih berada di Rumah Sakit Bayangkara setelah e, melakukan proses e, otopsi dan rencananya jenazah almarhum akan e, disemayamkan di Padang di rumah keluarga dari ayah korban. Dimana berdasarkan informasi yang diterima TribunBanten.com. Korban e, semula berada di rumah kontrakannya yang berada di Kelurahan Ciwedus, dan pada saat kejadian, kurang lebih sekitar pukul satu siang, di mana pada saat itu e, wa, Ibu dari si korban berencana untuk memberikan e, makan ke ayahnya yang sedang bekerja dan meninggalkan korban sendirian di rumah kontrakan. Namun selang sekitar 5 sampai 10 menit kemudian korban dinyatakan hilang diduga diculik oleh orang tidak dikenal. Setelah mencari ke sejumlah tempat dan sudah melaporkan insiden tersebut namun selang dua hari setelah kehilangan korban dinyatakan meninggal dan ditemukan di daerah Kabupaten Lebak. Dan berdasarkan informasi dari sejumlah warga sekitar di mana Berdasarkan informasi bahwa ibu korban yang berprofesi e, merupakan seorang kredit e, barang gitu. Jadi si ibu korban ini sempat e, menagih hutang ke salah satu pelanggannya dan mungkin pada saat penagihan hutang itu berselisih paham atau hal yang mungkin merasa Si terduga pelaku ini kesal, dan se setelah insiden itu, eh, tepatnya sebulan sebelum kejadian penculikan, si ibu korban eh, dikabarkan bahwa telah eh, menerima sebuah teror dan dugaan ancaman oleh orang yang tidak dikenal, di mana dalam ancamannya itu memberitahu untuk eh, melakukan aksi penculikan dan mencoba mel melukai korban dari. Eh, isi chat WhatsApp yang diterima oleh ibu korban dan atas insiden itu si ibu korban juga sudah melaporkan ke pihak ke, kepolisian dan setelah eh, menerima setelah melakukan pelaporan eh, berdasar informasi dari warga setempat bahwa insiden peneroran dan ancaman sudah mulai eh, tidak ada namun eh, barulah kejadian pada hari Selasa tersebut aksi penculikan oleh orang yang tidak dikenal. Dan hingga eh, dikabarkan korban eh, meninggal dunia, dan berdasarkan informasi terbaru bahwa saat ini pihak kepolisian sudah eh, melakukan penyidikan dan eh, sudah melakukan pemanggilan sejumlah saksi, dan meminta keterangan sejumlah saksi, dan pihak kepolisian juga menduga sejumlah eh, yang terduga tersangka atau yang akan ditetapkan eh, tersangka dari insiden ini, dan saat ini masih dalam. Pendalaman dari pihak kepolisian. Begitu, Yustina. Baik, rekan Ahmad Tajudin wartawan Tribun Banten. Terima kasih atas laporan dari anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama KPP Kemas Indra Nata Sudah kita laksanakan pemeriksaan. Ada lima saksi yang kita periksa kemarin sampai dengan malam hari. Baik itu saksi yang ada di TKP saat penemuan mayat, kemudian juga ada saksi korban. Dalam hal ini ayahnya korban sudah kita laksanakan pemeriksaan. Dan hari ini juga masih maraton dari penyidik Reskrim, di-backup oleh Polda juga, di-backup oleh Reskrim Polda, masih kita laksanakan pemeriksaan sampai dengan saat ini. Ada tiga yang kita laksanakan pemeriksaan di bawah. Insya Allah mohon doanya untuk kita bisa menangkap pelakunya Sementara sudah kita kantongi beberapa terduga ya terduga. Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia